Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon. Nah, di video kali ini gue akan coba bongkar mesin atau kaliber dari jam tangan bermerek Navy Force. Dimana akhir-akhir ini banyak banget gue dengar kabar kalau jam tangan Navy Force ini ternyata di dalamnya itu memakai mesin dari Seiko. Apakah benar? Penasaran? Kita langsung simak aja video berikut. Yes guys, sebelum kita bongkar nih jam tangan, gue mau cerita sedikit tentang jam tangan ini. Ini tuh jam tangan Navy Force kesayangan gue yang sering banget gue pakai sehari-hari buat kerja, buat main, buat kemana-mana. Serinya NF9111M. Ini gue pakai kurang lebih udah 1 tahun, jadi wajar kalau teman-teman ngeliat di sana-sini banyak lecet, bekas goresan, terutama di talinya juga udah pada pecah-pecah. Tapi untuk kelas jam tangan di harga 400 ribuan ini kata gue udah lebih dari cukup. Gue makainya juga udah puas banget karena hampir setahun gue sering pakai. Strapnya juga masih kokoh. Dan overall sih mantep banget untuk harga 400 ribuan itu, recommended banget buat dibeli. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bongkar aja deh. Yuk, come on, let's go. Yups, dan ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita langsung aja buka back covernya atau back case-nya dari Navy Force. Apakah benar dia menggunakan mesin atau kaliber dari Seiko? Kita langsung lihat aja. 1, 2, 3. Sah. Masih tertutup. Kita buka. Dan ini dia penampakan kalibernya. Wow, 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 wow. Di sini teman-teman bisa lihat, bisa baca ya. Tertulis 2 no jewels S titik Epson Corp titik serinya VX9NE. Di sini tertulis Japan. Dia menggunakan baterai SR927SW dari Sony. Nah, di sini kalau teman-teman mau tahu, kaliber VX9NE itu adalah buatan Seiko Epson Corporate. Ini masih keluarga Seiko sih. Jadi VX9NE ini kalibernya banyak dipakai di jam tangan kayak Eiger, Fossil, Alexander Christie, Mirage, Daniel Klein, dan jam tangan kayak jam tangan Polis itu juga pakai kaliber seri ini. Seri yang sama persis VX9NE. Malah kalau misalkan bisa dibilang si Navy Force ini dengan harga yang paling murah di harga 400 ribuan dibandingkan dengan jam tangan kayak Polis yang harganya sampai 1 atau 2 jutaan lebih, itu masih memakai kaliber yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jam tangan Navy Force, itu jam tangan kamu tuh, jam tangan kalian itu kalibernya tuh sama kayak jam tangan Polis yang udah punya merek-merek yang lebih dulu terkenal gitu ya, udah ternama ya. Jadi wajar kalau misalkan jam tangan Navy Force ini punya daya tahan yang kuat. Baterainya ini mampu bertahan kurang lebih 3 tahun. Untuk akurasinya juga bagus. Dan pada akhirnya terbukti sudah kalau ternyata jam tangan Navy Force ini memang memakai mesin dari Seiko. Lebih tepatnya memakai kaliber VX9NE yang diproduksi oleh PT Seiko Epson Corporation, yaitu merupakan salah satu anak perusahaan dari Seiko. Nah, jadi buat kalian yang udah punya jam tangan Navy Force, maka berbanggalah karena kalian memiliki jam tangan dengan kualitas terbaik dengan Japan Movement. Nah, yang belum punya, kalau kalian belum punya jam tangan Navy Force ini, gue udah sediain link buat pembelian di bawah ini ya, kalian cek aja deskripsi. Kalian bisa pilih-pilih semua tipe ada di situ, terutama tipe Navy Force 9111 yang gue pakai ini ya. Oke, barangkali itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share,
dan subscribe ya untuk membangun channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Dan semoga aja video ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Gua Cacung. Assalamualaikum.